Halo Bola Mania, saya Arief Kurniawan akan melaporkan aktivitas dari sirkuit Monza Italia hari ini. Di sebelah saya adalah patung Juan Manuel Fangio. Dia adalah legenda F1 asal Argentina, namun dia pernah membela dua tim Italia, Ferrari dan Maserati. Kalau kita lihat di sekitar saya ini masih banyak orang lalu lalang, apakah untuk sekedar ngobrol-ngobrol, minum atau beli merchandise, karena mereka memang sangat mencintai F1 atau khususnya motorsport di Italia, apapun, apakah F1 atau MotoGP. Sudah mendarah daging di sini, balapan. Nah, untuk terlihat banyak sekali, masih banyak sekali penggemar F1 di sini. Walaupun sesi sudah berakhir, F1 sudah berakhir, F2 sudah berakhir. Bagaimana dengan dua pembalap tim jagonya ayam, pembalap kita, Sean Gelael dan Norman Nato? Pada free practice, Sean Gelael mengalami insiden di free practice 1, tapi insiden itu benar-benar sangat teknis sehingga dia tidak bisa melanjutkan sesi dengan baik karena mobilnya harus terhenti di track. Di babak kualifikasi, Sean akibat ada dua red flag, dia juga ikut-ikutan tidak bisa memperbaiki catatan waktunya. Dan ini tentu sangat merugikan. Yang tak kalah mencengangkan adalah penampilan Norman Nato yang juga tidak seperti biasanya. Kita harapkan untuk esok hari dua pembalap tim jagonya ayam Pertamina Arden ini akan tampil baik di babak feature race, di balapan pertama atau feature race, sehingga mereka bisa mendapatkan poin yang tentu sangat dibutuhkan oleh tim demi perbaikan di klasemen konstruktor 2017. Kita nantikan balapan feature race esok hari. Itulah laporan saya pada hari ini dan saya akan melanjutkan laporan pada esok hari. Selamat sore.